Hindar dari gigitan mautnya. Jika sampai tergigit, taring tajam King Cobra secara otomatis langsung menyuntikkan racun neurotoksin dan hemotoksin berdosis tinggi. Sisi eksotisme keraton menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sehingga setiap wisatawan yang datang ke Jogja hampir dapat dipastikan berkunjung ke keraton yang letaknya berhadapan langsung dengan Gunung Merapi ini. Ini keraton Jogja. Di Jogja ya? Aduh, saya bisa minta tolong gak ya? Ini salah satu warga saya di Kepatok Ular. Oh ya? Iya. Di daerah mana, Mbak? Saya ada di Desa Kali Tengah, di lereng Gunung Merapi. Oke, tunggu satu setengah jam lagi. Saya meluncur sekarang ya, Mbak ya. Ya, makasih, tolong cepet ya. Oke, tunggu. Pak, cepet, Pak. Belum juga sempat berkeliling hingga ke bagian belakang keraton, saya harus cepat-cepat menuju ke sebuah desa di lereng Gunung Merapi untuk membantu seorang warga yang terkena bisa ular. Kali ini saya harus berpacu dengan waktu, karena racun bisa ular akan berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Ditambah lagi jarak yang cukup jauh dan letak desa yang sulit dijangkau. Nanti saya suntik anti bisa ular dulu ya, Bu ya. Nanti ada teman saya mau obat. Beruntung sekali, sebuah apotek yang berada di jalan akses menuju lereng Merapi menyediakan paket obat-obatan sesuai dengan pesanan dokter teman saya. Semakin mendekati lereng Merapi, trek yang saya lalui pun semakin berat. Bahkan saat melintas di sisa-sisa erupsi Merapi yang berada tepat di bawah Gunung Merapi, saya dan teman-teman harus berhati-hati karena banyak sekali bebatuan dan kerikil yang sewaktu-waktu bisa membuat ban motor slip. Wah, mendung hitam tampak menutupi langit dan itu tandanya hujan akan jatuh tak lama lagi. Kondisi yang demikian kompleks ini membuat saya khawatir akan terlambat sampai di Desa Kali Tengah. Karena telat sedikit saja, taruhannya adalah nyawa manusia. Memasuki areal hutan di lereng Merapi, kami bertiga terpaksa harus menghentikan laju motor. Seekor anak kucing hutan yang kehilangan induknya membuat saya dan teman-teman menyempatkan diri untuk menolongnya.
Oh iya. Anak kucing hutan ternyata. Dia namanya Belacan itu. Di sini Belacan ya? Oh, dia namanya Belacan. Ini kucing hutan Felis bengalensis. Kucing hutan ini biasanya kalau misalnya masih kecil sampai dia udah bisa hidup mandiri, dia itu masih ikut sama induknya. Dan biasanya ada dua kucing hutan nih anaknya, 1 sampai 2. Nyium-nyium bau-bau gitu lah, Pak? Iya. Ya? Siapa nih? Enggak tahu saya. Coba turun dulu, Pak. Kita lihat, Pak. Iya. Takutnya ada apa, Pak? Anaknya Panji masukin dulu ke dalam tas Panji. Sebab kalau misalnya Panji biarin dia masih hidup di alam liar seperti ini, Panji khawatir nih, takut dia nggak bisa bertahan hidup karena induknya aja nggak ada. Namun saya tak bisa meninggalkan begitu saja anak kucing hutan yang kehilangan induknya. Karena jika dibiarkan sendiri, satwa yang tergolong dilindungi ini tak akan dapat bertahan hidup di dalam hutan. Karena ia belum dapat mencari makan sendiri dan nyawanya juga terancam oleh predator pemangsa. Ada tepat di tengah jalan menuju tempat motor terparkir, membuat langkah saya dan teman-teman terhenti. Bagi saya yang sudah terbiasa dengan ular, sebenarnya tidak masalah bertemu dengan predator yang menghalangi jalan keluar seperti ini. Namun, kedua teman saya yang belum terbiasa langsung membuat ciut nyali mereka. Ini King Cobra. Ini kecil. Awas, awas, kejar. King Cobra merupakan ular yang daya jelajahnya tidak terlalu jauh. Namun demikian, ia memiliki daerah teritorial atau kekuasaan yang tidak boleh dimasuki oleh ular lain. Ia pun langsung merespon kehadiran saya dengan posisi siaga dan siap bertarung. Nah, anaknya udah makan nih. Ini anaknya kita lepas lagi, Pak. Apa? Karena kalau kita bawa, nggak mungkin. Terserah kau. Aku takut. Ambil apa? Serangan King Cobra yang satu ini begitu ini cepat kecil, dan Pak. Sangat agresif. Beruntung saya masih bisa mengimbangi kecepatan serangan King Cobra, sehingga terhindar dari gigitan mautnya. Jika sampai tergigit, taring tajam King Cobra secara otomatis langsung menyuntikkan racun neurotoksin dan hemotoksin berdosis tinggi. Alhamdulillah nih, kita berhasil nemuin jenis ular berbisa terbesar dan terpanjang di dunia. King Cobra ini sendiri, ini jenis ular yang memiliki racun paling banyak, Pak, di antara jenis ular lainnya. Bisa dilihat perhatian? Oh, bisa. Tentu bisa. Untuk mengetahui ular masih berbisa atau enggak, kita lihat taringnya aja. Kalau masih ada taring depannya, ada taring di sana,
Jam lagi, Pak. Aduh, cepat-cepat, Pak. Dua pas lagi aja, Pak. Gak apa, Pak. Satu, dua, tiga. Ayo.